Satu, nama saya Abdul Rahim dan kisah saya bukan kisah seram tetapi satu perkara misteri yang berlaku pada diri saya. Kata Encik Abdul Rahim pengalaman ini, sebelum tu dia kata apa ni, kenapalah kisi cuti lama sangat. Ini baru saya cuti 4 hari belum lagi cuti honeymoon. Berhari-hari dibuatnya. Baik, kata Encik Abdul Rahim, pengalaman beliau ini berlaku di salah sebuah masjid di Singapura. Sekali lagi Casey, ini bukan kisah seram, ini kisah misteri. Saya salah satu hari Jumaat itu menunaikan solat Jumaat di salah sebuah masjid di Singapura. Apabila saya ternampak seorang makcik tua dengan seorang anak kecil, dan saya tak rasa bayi yang ada di tepinya itu adalah bayi kepada makcik tersebut, sebab makcik itu dah terlampau tua untuk memiliki seorang anak yang kecil, masih bayi dibungkus Casey. Jadi dia ni duduk agak jauh daripada yang lain yang sedang meminta sedekah. Entah macam mana, lazimnya kalau orang-orang minta sedekah ni saya jarang nak beri. Sebab bila dah sampai masjid tu, saya akan berikan pada masjid saja. Bukan apa kisi, sindiket-sindiket di Singapura ni semua dah tahu. Akbah pun dah beritahu. Mereka ni bekerja untuk sindiket. Jadi tak naklah beri orang lain kaya. Bila ternampak makcik ni dengan seorang bayi, saya terasa tergerak hati. Apa yang berlaku, saya pun keluarkanlah ya beg duit saya dan berikan dia sedikit sedekah. Kemudian saya berjalan masuk ke dalam masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Setelah solat Jumaat, saya pun pakai sepatu saya dan terus nak kembali ke pejabat saya berdekatan dengan kawasan yang saya bertugas. Kemudian dipendekkan cerita, apa yang berlaku bila saya keluar tu, katanya sebelum nak pergi ke pejabat, saya mencari wanita tua yang tadi minta sedekah. Tiba-tiba selepas solat ni teringat, saya pusing satu masjid kisi tak nampak wanita tu. Malah saya tanya salah satu peminta sedekah di sana dan dia kata tak pernah nampak pun wanita tua gendong bayi. Jadi saya rasa pelik dan hairan. Itulah pengalaman saya, kisah yang ingin saya ketengahkan. Sampai sekarang kisi, kalau saya solat dekat masjid tu, saya akan cari wanita tua dengan seorang bayi, tapi tidak akan saya jumpa sampailah ke saat ini. Mungkin ada pendengar-pendengar yang tahu pernah terkena dengan satu perkara misteri yang berlaku sama macam saya, bolehlah kongsi bersama dalam rancangan Misteri Jam 12.